Iqbal, Iqbal. Yo. Iq Iqbal sehat, Iqbal. Alhamdulillah. Wilis, 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 Wilis. Apa-apa. Lu di mana? di kosan. Ini siapa sih dia ngomong? Di kosan, di kosan. Oh, di kosan. Ya, kayak gitu dipalsuin aja. Yang rekam kan Bang Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Maaf ya. telat uh, karena saya di jadwal itu dipadatkan. Jadi dipadatkan itu maksudnya uh, barusan dari jam 5 tadi sampai jam 7. Itu mata kuliah sistem operasi. Jadi agak telat tadi uh, selesai jam 7 dilanjut absensi. Jadi mohon maaf uh, sekali lagi teman-teman. Kita mulai saja. <tuh> uh, pada pertemuan kali ini kita ketemu lagi di mata kuliah etika profesi. Seperti yang kita ketahui bersama, hampir Seluruh profesi tentu mempunyai atau memiliki eh, norma, aturan, dan etikanya masing-masing. Tidak dapat dipungkiri, dalam kehidupan kita seperti kampus atau juga di pekerjaan kita, di lingkungan keluarga, etika itu menjadi modal dasar. Bagi kita dalam berinteraksi antara sesama atau kepada orang yang lebih tua dari kita, atau yang lebih muda dari kita, atau bahkan di lingkungan kampus, atau tempat-tempat kerjaan kita, setiap kampus, setiap perusahaan, atau setiap lokasi, tentu secara umum mungkin akan sama. Akan sama, itu maksudnya adalah eh, kita mampu menerapkan dan menganalisa seperti eh, benar, salah, baik, buruk, serta tanggung jawab di dalamnya secara lebih rinci, mungkin antara perusahaan A dan perusahaan B, atau eh, di dalam lingkungan keluarga kita itu sendiri tentu dalam hal etika mungkin berbeda-beda karena dipengaruhi oleh uh, sosial budaya atau kultur wilayah kita seperti Jawa, Sunda, Sumatera dan yang lainnya. Tapi secara keseluruhan dari Sabang sampai Merauke kita itu sepakat bahwa Indonesia itu menjunjung etika dan norma kebudayaan yang Sopan santun seperti itu, makanya ketika uh, seiring berkembangnya zaman, atau mungkin bisa dibilang pengetahuan teknologi dan sebagainya, modal dasar dari kita uh, terkait etika kebangsaan tentu uh, sangat rentan sekali. Kalau seandainya budaya-budaya luar atau dalam hal ini adalah budaya Barat, kita nggak filter sama sekali, cukup telan mentah-mentah. Akhirnya banyak sekali orang-orang eh, yang berpendidikan, yang yang kita anggap berpendidikan itu, maksudnya secara keilmuan baik, atau secara eh, status sosial juga baik, atau secara pendidikan baik atau secara pekerjaan baik, tapi menurut kita dalam hal beretika menyempelekan atau merendahkan orang lain. Tentu kita tidak sepakat ketika memang di kondisi-kondisi tertentu ada ucapan-ucapan yang memang menurut kita itu tabu. Atau tidak baik. Seperti yang banyak banyak berkembang saat ini apalagi di tahun 2014 2019 kita benar-benar diuji secara etika nasional penggunaan-penggunaan bahasa-bahasa yang mungkin menurut kita nggak baik seperti lahirnya cebong dan kampret. Seperti dungu dan seterusnya, itu tuh kita diuji kedewasaan secara etika berprofesi. Etika berprofesi itu diperlukan bagi kita, gunanya adalah agar eh, dalam hal bersosialisasi, baik antar sesama kita, sesama mahasiswa, sesama lingkungan kerja, atau yang lainnya, kita dapat menyampaikan. Perbedaan pendapat itu sesantun mungkin, sebaik mungkin, tanpa menciderai atau mengeluarkan kata-kata yang eh, dianggap tabu atau kurang baik. Terserah beda pilihannya apa segala macam. Yang penting kita sepakat bahwa hal-hal eh, itu dapat dinilai dengan benar dan salah, atau baik dan buruk seperti itu. Jadi dalam beretika eh, di lingkungan kampus pun atau di dunia pendidikan pun kenapa terus di terus ada mata kuliahnya karena mungkin atau karena memang kita eh, sangat rentan sekali ketika perkembangan teknologi atau perubahan zaman eh, mendorong kita untuk Uh, Menggerus atau budaya kita, budaya Indonesia ya, secara garis besar, ketika sudah mulai menginvasi atau bahasanya, ketika budaya-budaya luar ini semakin gencar uh, masuk ke Indonesia, apalagi ketika uh, budaya luar sudah bercampur ke dalam budaya lokal seperti yang kita lihat yang paling terang benderang adalah e, budaya luar ketika bercampur dengan e, yang di Bali contohnya atau di tempat-tempat wisata yang besar tentu orang-orang e, luar akan menggunakan e, kebiasaannya walaupun memang lokasinya ada di Indonesia akan tetapi seharusnya adalah kita memiliki aturan-aturan, norma-norma bagi eh, penerapan atau tingkah laku budaya luar ini supaya tidak merusak eh, moral atau etika penerus generasi penerus bangsa kita. Istilah etika profesi ini eh, lahir dari bahasa Yunani kuno. Eh, asal katanya adalah etika yaitu atau etos sedangkan bentuk jamaknya adalah eta etos mempunyai banyak arti yaitu tempat tinggal yang biasa atau oh, seperti masalah. seperti lingkungan gitu se tempat kebiasaan adat istiadatnya watak perasaan, cara berpikir, dan seterusnya, itu merupakan eh, bentuk jamak atau secara keseluruhan dari eh, eta tadi. Dari etika sendiri, menurut para ahli, itu eh, dibedakan menjadi tiga arti. Yang pertama, etika dalam arti nilai. ya dalam etika dalam arti nilai dan norma ini eh, dibagi menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok tertentu dalam mengatur perilakunya. Contohnya seperti suku-suku eh, kalau seandainya di kita itu mungkin ada suku eh, seperti yang kemarin ramai yang di Kalimantan tentu memiliki etika dan kebiasaan sesuai dengan sukunya. Atau mungkin juga seperti suku Baduy di Banten itu sendiri, yang memang eh, kemarin sempat ramai bahwa suku Baduy menolak adanya eh, sinyal atau penggunaan eh, internet di lingkungannya karena memang berdampak sekali ketika penggunaan internet itu berada di wilayah Baduy berdampak terhadap eh, pencemaran bahasanya pencemaran budaya lokal situ karena di situ masih menganut budaya-budaya eh, eh, leluhur gitu atau karuhun bahasanya jadi melalui keputusan dari pemerintah setempat atau kabupaten Lebak khususnya uh, keputusan dari uh, kepala dinas kominfo akhirnya memutuskan wilayah baduy itu tidak tersedia uh, sinyal sinyal uh, provider ya jadi bagi teman-teman mungkin suatu saat yang mau ke suku baduy siap-siap aja mungkin tidak bisa whatsapp tidak bisa uh, posting dan sebagainya, ya, karena memang e, mereka menolak adanya e, penggunaan internet karena dianggap e, mencemari e, etika budaya. Baduy itu sendiri, yang selanjutnya, etika dalam arti kumpulan atau asas nilai, contohnya seperti kode etik sebuah profesi ya. Kode etik lawyer, kode etik dokter atau bahkan sekarang ada kode etik eh, ahli telekomunikasi dan seterusnya. Jadi eh, etika ini mengatur tentang kode etik sebuah eh, seseorang atau sekumpulan orang yang memiliki profesi-profesi tertentu. Yang selanjutnya ada etika sebagai ilmu yang baik dan mempelajari ilmu, ilmu yang buruk. Apa yang disebutkan di terakhir itu sama saja dengan etika atau cabang dari sebuah ilmu filsafat ya kurang lebih ya. Yang selanjutnya ada dua macam etika yang harus dipahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya suatu perilaku ya. Menurut peneliti itu disampaikan yang pertama adalah eh, etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara klinis dan rasional. Terhadap sikap dan perilaku kita sebagai manusia, dan apa yang dikejar oleh manusia tersebut dalam hidup ini sesuai dengan nilai-nilai uh, tertentu, etika deskriptif ini memberikan fakta atau sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang akan kita ambil. Reaksi terhadap situasi itu adalah. Uh, Etika deskriptif. Jadi lebih aksi eh, kita ketika kita mendapat respon atas hal-hal eh, atau informasi bagaimana kita menyikapi eh, sesuatu itu eh, lebih bermakna atau lebih bernilai. Yang selanjutnya adalah ada etika normatif. Yaitu etika yang berusaha menerapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memiliki, uh, memberikan penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan rangka terhadap tindakan dari keputusan yang kita ambil itu adalah e, etika normatif. Di samping ada kedua etika tersebut <tuh> secara garis besar atau secara umum. Etika itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama e, etika secara keseluruhan atau umum itu e, berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar contohnya adalah bagaimana kita sebagai manusia bertindak secara etis dalam hal mengambil keputusan-keputusan teori-teori etika dan berprinsip dengan moral dasar yang menjadi pegangan kita dalam bertindak untuk mencari tolak ukur atau menilai sesuatu itu baik dan buruknya suatu perilaku atau tindakan. Jadi etika umum ini dapat dianalogikan dengan tentunya dengan ilmu pengetahuan ya yang kita miliki yang yang membahas tentang pengertian umum dan lebih ke teori-teori. Sedangkan etika khusus merupakan penerapan-penerapan dari prinsip-prinsip Moral dasar di bidang kehidupan khusus, seperti profesi tadi, penerapannya itu bisa berwujud ketika seseorang mengambil keputusan atau bertindak dalam bidang kehidupannya, sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Biasanya, kegiatan-kegiatannya itu secara personal atau secara kelompok yang mendasarinya adalah teori-teori, prinsip dan moral dasar ya. Akan tetapi penerapan itu bisa berwujud atau bagaimana kita menilai perilaku seseorang dalam bidang kegiatan dan kehidupannya secara khusus di latar belakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia itu bertindak etis. Jadi bagaimana kita itu mengambil keputusan, atau suatu tindakan, eh, dengan teori atau prinsip modal dasar yang ada di diri kita, jadi lebih ke eh, perilaku kita atau sikap kita yang memang sudah terbentuk dari lahir, eh, tentu dengan bimbingan orang tua. Ya, jadi menurut saya etika itu atau kepribadian moral itu terbentuk memang ketika dia bawaan lahir itu sudah terbentuk etikanya. Kalau kita perhatikan dari kita selama ini, dari kita masing-masing, ada orang itu secara karakter, secara kepribadian atau secara moral, secara etika, dia itu orangnya humble sopan santun dan sebagainya karena mungkin secara lahiriah secara lahiriah dia mendapatkan turunan gen dengan karakter seperti itu tapi ada juga karakter orang yang memang bawaan lahiriahnya dalam beretika itu cuek Bukan berarti dia sombong. Akan tetapi memang secara karat terbawaan lahirnya eh, seseorang itu eh, cuek. Kadang juga tidak bisa dibilang juga tidak terlalu respek terhadap eh, lingkungannya. Tapi bisa dibilang bukan berarti beliau itu seseorang itu tidak bermoral. Karena menurut saya... Etika itu ada yang memang terbentuk langsung bawaan dari lahir. Ada etika itu terbentuk atas dasar lingkungan. Contohnya adalah ketika orang itu dibentuk atau lahir di lingkungan eh, keluarga, sama dia diadopsi oleh orang lain, tentu dengan budaya dan lingkungan yang berbeda secara etika atau moral dia akan eh, mengikuti budaya dan lingkungan yang dia tempati akan tetapi bawaan dasar dia secara etika, bawaan dasar dia secara karakter dan moralnya tentu akan meninggalkan gen dari eh, orang tua-orang tua terdahulu dia jadi etika itu atau moral itu atau karakter itu terbagi dua. Yang pertama adalah dia bawaan lahiriah ya dia. Yang kedua adalah eh, karakter atau etika yang terbentuk secara kebiasaan atau di lingkungan tertentu. Kalau bawaan lahir itu biasanya dia sulit sulit dirubah ya. Kalau karakter atau etika bawaan lahir itu sulit dirubah. Akan tetapi kalau etika karakter itu terbentuk dari lingkungan itu biasanya dia lebih lebih mudah untuk dirubah karena lebih mudah untuk dirubah karena terbentuknya memang uh, terbentuknya melalui lingkungan tersebut begitu ya contohnya ya adalah contohnya gini uh, Orang-orang yang terbentuk di lingkungan yang keras, di lingkungan pekerja atau di lingkungan yang memang berjuang lebih keras, secara tidak langsung dia itu akan memiliki insting, akan memiliki nurani nula, eh, perjuangannya itu lebih keras. Ketika dia mungkin pindah dari tempat lingkungan yang eh, Santai. Secara naluri karakter-karakter yang memang dia sudah terbentuk dari lingkungan yang keras tadi akan terbawa di lingkungan yang lebih santai. Tergantung karakter dia selanjutnya bagaimana eh, apa ya bagaimana mempertahankan karakter dia, sikap dia ketika dia pindah dari yang lingkungan keras menuju lingkungan santai. Apakah dia terbawa santai atau masih dia idealis masih terbawa keras? Itu adalah dua uh, karakter yang memang ada di diri kita masing-masing. Ada karakter atau etika bawaan lahiria ya. Ada karakter atau etika bawaan dari lingkungan itu sendiri. Yang selanjutnya Istilah dari etika profesi dibagi menjadi dua: yang pertama yaitu etika individual, yaitu mencangkup kewajiban dan sikap terhadap dirinya sendiri. Etika individual itu lebih ke dirinya sendiri, dan yang kedua yaitu etika sosial, yaitu mengenai berbicara mengenai kewajiban sikap dan pola perilaku kita sebagai manusia sebagai anggota atau sebagai umat manusia eh, luas lingkupan etika eh, menjadi terbagi atau dibagi menjadi beberapa bagian atau menjadi beberapa bidang jadi paling banyak saat ini tuh etika dalam bidang-bidang itu yang pertama ada etik atau etika terhadap kita sesama. Yang kedua adalah etika terhadap keluarga kita sendiri. Baik keluarga ke orang tua, ke ayah ibu, ke adik, ke kakak, dan seterusnya. Atau juga keluarga secara lingkup yang lebih besar. Kakek, sepupu, dan seterusnya. ya. Yang selanjutnya adalah ya ada juga etika terkait profesi yang tadi sudah saya sampaikan etika profesi yaitu sekarang banyak sekali ya karena cabang ilmu di kita juga sudah mulai banyak sekali sub-sub pekerjaan -sub juga sudah mulai banyak sekali jadi bukan hanya dulu etika seorang dokter etika seorang akademis etika seorang hukum gitu kan sekarang lebih meluas lagi ke sub-sub cakupan ilmu yang lebih detail dulu. Yang selanjutnya, kita kenal juga ada etika politik ya. Tapi faktanya yang namanya politik sangat sulit sekali ketika memang eh, dihadapkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Karena di dalam politik itu kita semua tahu, banyak yang menyampaikan dan kita juga mendengar Kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan. Politik sulit diterka karena memang eh, di situ ada kepentingan-kepentingan yang mencakup kepentingan, entah itu individu, ataupun kelompok atau golongan. Jadi, etika di dalam berpolitik ini bisa dibilang karena memang. Eh, Diiringi dengan kepentingan-kepentingan, nafsu perorangan atau golongan, jadi etika secara politik ini eh, lebih ke arah eh, tujuan dan kepentingan organisasi atau orang tertentu. Berbeda dengan eh, etika yang selama ini kita anut, bagaimana berbicara antar sesama, antar yang lebih tua, dan yang lebih muda. Banyak kan kita temui di berita-berita, entah itu di stasiun televisi atau di meso segala macam cara penyampaian dari bahasa seorang politikus ketika berbicara dengan yang lebih tua atau eh, ketika menyinggung seseorang, itu kan kalau bahasa kita kan kayak nggak ada tedeng aling-alingnya ya nyeplos saja sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan dari individu atau golongannya. Ketika tidak sepaham dengan eh, argumen politiknya, ya maka akan diserang mati-matian. Makanya politik lebih, eh, etika berpolitik itu lebih rentan karena dia eh, bermuara pada kepentingan. Jadi bisa jadi suatu saat bisa jadi kawan atau suatu saat bisa jadi lawan sendiri. Yang selanjutnya ada etika lingkungan. Etika lingkungan ini lebih kepada kita sebagai manusia yang tentunya eh, dinamakan juga ini makhluk sosial ya. Kita harus beretika ketika kita memiliki tetangga. Ketika kita memiliki teman, bagaimana caranya berkomunikasi? Caranya beretika dengan baik di dalam lingkungan tersebut. Cakupannya luas: lingkungan pekerjaan, lingkungan kampus, lingkungan rumah, atau lingkungan sosial. Maksudnya, lingkungan sosial itu kayak transportasi umum dan sebagainya, ya, itu adalah. Etika dalam kita berada di sebuah lingkungan. Yang selanjutnya ada etika ideologi. Etika ideologi ini lebih ke ini ya ideologi negara kita ya. Yang selanjutnya ada faktor apa saja sih yang mempengaruhi eh, terkait etika tersebut? faktor yang mempengaruhi terkait etika tersebut yang pertama ada kebutuhan individu. <tuh> Jadi <tuh> di dalam kebutuhan individu ini tidak ada pedoman atau uh, area abu-abu ya sehingga tidak ada panduan ya ya. Yang uh, panduan baik itu perilaku dan kebiasaan kita ya. Jadi biasa saja gitu tuh. Kebiasaan ini terakumulasi, jadi uh, tidak terkoreksi, lingkungan tidak etis, uh, pengaruh dari komunitas atau perilaku seseorang yang ditiru, efek dari primordialisme yang terlalu kebablasan. Itu lebih ke etika itu bisa dipengaruhi dari kebutuhan individu. Yang kedua adalah eh, sanksi dan pelanggaran etika. Jadi ketika kita melakukan hal-hal yang memang perilaku-perilaku yang tidak baik, jadi kayak kebiasaan atau memang kebebasan yang tidak terkoreksi, efek jerahnya hmm. adalah mungkin bisa dilakukan dengan sanksi sosial, sanksi sosial itu sekarang banyak ya, bahkan sanksi sosial itu eh, kadang sedikit atau banyaknya itu kejam ya, sanksi sosial saat ini bisa terjadi bully, terjadi menghancurkan bisnis seseorang, mendorong opini orang itu yang tadinya baik menjadi kurang baik atau sebaliknya gitu. Ini adalah salah satu sanksi pelanggaran etika. Tergantung dari siapa yang menggiring opini tersebut ya. Sanksi sosial sekalinya relatif kecil dipahami sebagai kesalahan yang dapat e, dimaafkan. Jadi sanksi sosial itu e, bentuknya adalah ketika memang kedua belah pihak sudah saling eh, apa ya dipertemukan di mediasi sanksi sosialnya adalah bukan hukuman ya hukuman pidana ya tapi lebih ke eh, dimaafkan kalau kemarin yang saya ikuti adalah eh, apa, rumah makan itu ya, ya merami penggiringan opini faktanya itu ada yang menganggap benar ataupun salah itu kan Kedua kubu masing-masing mempertahankan argumennya, tapi akhirnya adalah di situ terjadi sanksi sosial. Kubu yang a menyatakan benar bahwa eh, tempat makan tersebut tidak nyaman, dan sebagainya. Kubu b juga menyatakan bahwa informasi itu adalah eh, tidak etis atau tidak baik. Disampaikan ke halayak ramai karena bisa mematikan bisnis-bisnis rumah makan tertentu. Jadi, akhirnya sanksi sosialnya cukup saling memaafkan tanpa adanya eh, pidana. Ya, tanpa adanya pidana yang kedua adalah sanksi hukum. Sanksi hukum secara skala besar tentu merugikan pihak lain tentu dengan sanksi hukum ini adalah eh, efeknya adalah hukum pidana jadi ini menempati prioritas, prioritas utama ya eh, setelah dilakukan hukum pidana tentu eh, akan diikuti dengan hukum perdata biasanya seperti yang kita tahu kasus bullying kasus narkoba, kasus miras, atau kasus eh, pembunuhan yang sekarang selagi ramai di Netflix juga kan, kasus pembunuhan ketika ditinjau ulang gitu tuh. Sanksinya adalah pidana. Perkara siapa yang menggiring opini kemana ketika hakim sudah memutuskan keputusan tetap, maka hasilnya adalah hukum pidana. Mungkin nggak bisa ditinjau kembali? Ya mungkin. Cuma ada hal-hal yang memang harus ditempuh terkait eh, peninjauan kembali atau PK itu sendiri. Ini kalau berkaitan dengan hukum pidana. Tapi biasanya sulit ya, sangat sulit kalau sudah ada keputusan atau ketentuan tetap dari pengadilan itu bisa biasanya untuk PK peninjauan kembali itu eh, sangat sulit ya kecuali eh, dia banding gitu masih dalam proses persidangan dia banding resikonya adalah bisa lebih berat atau eh, bisa lebih dari itu hukuman mati dan seterusnya ya yang selanjutnya ada pengertian normal Oh. Mohon maaf ya, Mbak terus. Norma, norma adalah suatu kaidah atau pedoman, acuan atau ketentuan yang berlaku bagi individu maupun kelompok e, berinteraksi secara individu dan berkelompok pula saat menjalani e, kehidupan sosial secara bersama-sama keberadaan norma dalam masyarakat bersifat eh, kadang memaksa individu atau kelompok bertindak sesuai aturan eh, aturan kelompok tersebut yang terbentuk yang telah terbentuk ya sebelumnya ya jadi di kehidupan sosial itu memang di lingkungan itu memang sudah terbentuk aturan-aturannya bagi yang melanggar norma tersebut akan dikenakan sanksi sesuai aturan norma yang berlaku. Jadi eh, ini lebih ke lingkungan ya, lebih ke dalam kehidupan sosial kita. Mungkin kalau yang yang apa ya, yang lebih tentara itu, contohnya adalah suku-suku yang memang seperti suku dalaman ya Kalau sedikit yang saya tahu Di suku baduy itu ya seperti itu Jadi ketika memang eh, Kuota baduy dalam ini sudah penuh Maka secara otomatis eh, Dia akan Ada beberapa Anggota keluarga yang akan Dikeluarkan dari suku baduy itu sendiri Jadi memang eh, Apa ya Jumlahnya itu untuk baduy dalam turun temurun itu jumlahnya e, sudah ditentukan oleh e, suku baduy karena itu sudah menjadi aturan atau norma yang berlaku di sana atau bahkan sanksi sosial di masyarakat kita mungkin dulu e, ketika kampung kita itu ada tindak pencurian itu biasanya kalau di kampung saya ya contohnya ya contohnya di kampung saya itu dulu ada tindak pencurian jadi si pencurinya itu kita arak bersama-sama sampai ke, ke kampungnya atau ke rumahnya gitu tuh maksudnya adalah untuk memberikan efek jerah supaya eh, lingkungan masing-masing itu saling menjaga. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang memang merugikan lingkungan lain atau kelompok lain. Dulu di kampung saya diberlakukan seperti itu. Jadi ketika ada tindak pencurian palingnya ditangkap, diinterogasi, ditanyai, divalidasi benar enggak tinggalnya di kampung tertentu, kita antarkan balik menuju kampungnya kampung maling yang bersangkutan tersebut efeknya adalah untuk memberikan efek jerah agar masyarakat setempat atau kepala desanya uh, untuk saling menjaga uh, masyarakatnya agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Selanjutnya norma dapat digolongkan menjadi lima macam atau lima tingkatan. Yang pertama adalah norma kesusilaan. Seperti yang kita tahu ya, norma kesusilaan ini norma yang mengatur hidup manusia yang ber, e, berlaku secara umum dan bersumber dari hati nurani manusia. Tentu saja ini norma kesusilaan ini berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya ya karena sumbernya adalah hati nurani masing-masing, hati nurani dari uh, kita semua. Yang kedua adalah norma sosial. Norma sosial tentu sudah menyangkut kelompoknya. Uh, norma sosial ini adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan atau landasan hukum, landasan hukum tertentu di sebuah daerah atau di sebuah lingkungan atau golongan. <tuh> tentu sesuai batas wilayahnya masing-masing ya seperti mungkin suku di Kalimantan punya norma sosial masing-masing antara uh, kelompok A, B, C dan seterusnya uh, atau juga tadi yang saya sampaikan di uh, norma sosial di suku Baduy gitu ya di lingkungan Baduy saja gitu tidak melebar luas ke wilayah lainnya Uh, norma ini biasanya akan berkembang seiring dengan sepakatan kesepakatan sosial masyarakatnya. Uh, sering juga disebut dengan peraturan sosial ya, karena norma ini menyangkut uh, perilaku uh, pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosial. Pantas dilakukan itu maksudnya adalah menurut suku tertentu mungkin pantas tapi menurut suku tertentu yang lain adalah tidak pantas jadi norma sosial ini lebih menyangkut kepada lingkungan atau wilayah dan golongan tertentu jadi tidak mencakup secara keseluruhan yang ketiga ada norma kesopanan ya norma kesopanan ini merupakan eh, seperangkat aturan Oh, kumpulan dari aturan yang memandu dari tingkah laku sikap tindak, -tindak tanduk kita sebagai makhluk sosial agar sesuai dengan kaidah sopan santun dalam pergaulan tentu ini kita semua sadari bahwa norma kesopanan itu sangat diperlukan supaya apa supaya dalam berhidupan kita sebagai makhluk sosial itu mampu menghargai satu sama lain, tidak menyinggung perasaan satu sama lain, dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya. Karena hanya dengan norma kesopanan, ya kita mampu bergaul baik dengan orang yang lebih tinggi di atas kita, baik secara umur, baik secara status sosial, dan seterusnya. Dan kita juga mampu berinteraksi dengan orang yang di bawah kita. Itu norma kesopanan e, tentu kita sama-sama pahami bahwa di dalam kegiatan kita sehari-hari, norma sosial ini e, sangat diperlukan. Selanjutnya ada norma hukum. Norma hukum ini lebih ke aturan, ya. Lebih ke aturan dari sebuah instansi atau lembaga. Norma hukum ini adalah aturan yang dibuat atau bersumber dari eh, negara, atau yang berwenang pemerintahan, atau lembaga-lembaga tertentu, sehingga dengan tegas. Dapat melarang serta memaksa orang untuk berperilaku sesuai keinginan pembuat peraturan itu sendiri. Pelanggaran norma ini berupa sanksi denda sampai hukuman fisik, seperti yang kita pernah tahu di berita atau di medsos. Hukuman fisik, denda, dan sebagainya. Kalau hukuman fisik, kita tahu itu di Aceh. Ketika memang ketahuan melakukan tindak asusila bukan pasangan halalnya, maka dia memiliki aturan e, daerah dalam hal ini pemerintah daerah dapat melakukan e, denda atau sampai hukuman fisik ya. Di Aceh itu melakukan e, sanksinya adalah hukuman cambuk ya. Dan di e, boleh ditonton semua orang. Maksudnya adalah untuk efek jerah bagi si pelaku khususnya atau umumnya bagi contoh e, bagi orang lain supaya tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh e, instansi atau lembaga-lembaga daerah tersebut itu adalah kum norma ya yang berlaku di suatu daerah. Tentu daerah satu ya. dengan yang lainnya kan berbeda, tergantung dari masing-masing ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh daerah. Di kita juga di pelanggaran eh, norma hukum. Seperti ketentuan yang lebih luas, ya, cara menyeluruh, seperti tindakan tilang yang dilakukan oleh polisi itu bagian dari norma hukum. Ketika memang kita sebagai pelaku pengendara tidak memiliki syarat atau ketentuan yang sudah ditetapkan oleh kepolisian, seperti kelengkapan. Dari kendaraan bermotor tersebut, tentu eh, pemerintah dalam hal ini, polisi secara sah dapat menindak kita, ya, karena kita dianggap ya melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh eh, pemerintah. Yang kedua adalah contoh dari norma hukum, adalah yang ramai. Eh, dulu-dulu atau belakangan itu ada penggunaan narkoba ya kalau dipikirkan yang pakai ya kita gitu uh, yang memang menerima efeknya ya kita tapi karena itu merupakan pelanggaran norma hukum pelanggaran norma hukumnya itu di mana penggunaan uh, obat alat atau Benda-benda tersebut mempengaruhi lingkungan sekitar, akhirnya eh, membentuk lingkungan itu tidak sehat, seperti penggunaan obat-obatan, penggunaan pil, penggunaan miras, penggunaan eh, sabu, dan seterusnya. Itu kan seperti yang kita tahu juga, mana pemakai mana pengedar itu kan hukumannya berbeda ya. Hukumannya berbeda. Kalau pemakai itu eh, yang kita tahu itu cukup direhabilitasi. Jadi kalau pengedar itu eh, hukumannya berat sampai tindak penjara atau bahkan hukuman mati. Gak ada ayah Freddy Budiman, almarhum gitu. Ya seperti itu eh, sanksi hukum norma tersebut. Jadi walaupun dia sebagai sebatas pemakai atau dia itu pengedar maka akan dikenai eh, norma hukum itu sendiri. Yang selanjutnya ada norma agama. Ini norma agama ini. Mungkin kental di kita, ya. karena Memang, di kita, walaupun berbeda-beda suku agamanya, kadang di kondisi-kondisi tertentu, kita dibenturkan secara eh, kidah, atau eh, apa ya, atau penganut fanatisme eh, agama tertentu. Baik, tidak fanatisme, Ya tentu baik. Tapi, ketika disalahgunakan itu untuk menyerang kelompok tertentu, untuk menyerang agama tertentu, tentu kita sepakat, ya, tidak baik. Tapi, kalau fanatisme dalam beragama, memang kita, eh, agama yang kita anut, menurut saya, harus fanatisme, karena dalam beragama itu harus melakukan totalitas norma agama atau aturan kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk. Pedoman hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya dalam bentuk wahyu, yang berisi perintah, larangan, dan anjuran, petunjuk hidup atau aturan yang ada dalam norma agama tersebut sifatnya pasti dan tidak diragukan lagi. Norma-norma agama ini ketika memang... Disampaikan tanpa maksud, ada motif tertentu sesuai dengan uh, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh uh, utusannya, tentu akan bersifat baik. Entah itu berisi ajakan, entah itu berisi larangan, entah itu berisi hal-hal uh, yang berkaitan dengan makhluk sosial atau dikenal dengan habluminanas nas dan habluminallah itu tentu akan baik. Tapi ketika ini sudah dikiring menggunakan uh, atas nama uh, nama agama untuk kepentingan-kepentingan tertentu, akhirnya ini menciderai menciderai dari eh, penganut agama tersebut karena tentu sesuatu yang baik seharusnya disampaikan dengan baik maka eh, yang kita dapat juga akan baik tidak mungkin kita menyampaikan sesuatu yang baik dengan cara yang tidak baik bertolak belakang ya jadi sesuatu yang baik di dalam norma agama itu sesuatu yang baik tentu disampaikan secara baik agar hasilnya juga baik. Berbeda-beda agama itu ya ya sudah keputusan Tuhan gitu tuh, bukan keputusan kita sebagai manusia yang harus memaksakan kehendak bahwa orang tersebut atau lingkungan tersebut harus seiman dengan kita. Enggak gitu. Tuhan itu memang memang apa ya memang menginginkan kita itu berbeda. Sebab atau eh, kenapanya itu ya mungkin ada sebagian orang atau orang-orang tertentu menerjemahkan ya ya sah-sah saja, tapi eh, afsiran mutlak, kenapa kita itu berbeda-beda, baik secara suku, agama, dan yang lainnya. Yang tahu itu ya Tuhan. Jadi, keputusan mutlak ketika memang Tuhan menciptakan kita itu berbeda-beda, ya, karena Tuhan inginnya kita berbeda. Apa alasannya? Ya, setiap orang bolehlah menafsirkan yang masing-masing. <tuh> Tapi, pada dasarnya, kita sepakat. Ketika itu berkaitan dengan norma agama, kita harus menjunjung tinggi bahwa setiap agama, semua agama pada dasarnya, pada titik tertentu, semuanya menyampaikan tentang hal-hal yang baik. Apakah hal yang baik? Eh, oh, hal yang baik itu eh, apa ya? Butuh koreksi. Ya tetap hal-hal ya, yang baik juga butuh koreksi karena nantinya akan eh, apa berkaitan dengan lingkungan sekitar ya. Tapi pada dasarnya fondasi agama ini menuntun kita untuk Allah dan habliminatas. Bagi Islam ya mungkin bagian non Muslim itu seperti apa saya juga kurang tahu. Tapi saya yakin pada dasarnya agama-agama yang ada yang diturunkan itu sumbernya satu dan semuanya mengajarkan tentang kebaikan antar sesama. Yang selanjutnya ada etika dan teknologi. Ini sudah mulai fokus kepada etika dan teknologi. Karena seperti tadi, setiap profesi itu sekarang sudah banyak sekali sesuai dengan keahlian atau bidang kemampuannya masing-masing hanya yang dulu terkenal hanya etika kedokteran etika hukum dan sebagainya tapi juga ada etika seseorang yang memang bergelut di bidang teknologi informasi teknologi informasi sekarang ini memungkinkan kita memungkinkan kita semua untuk berinteraksi melalui dunia maya ya sekarang banyak ya medianya teman-teman mau terkenal di TikTok mau terkenal di IG mau terkenal di YouTube gitu atau sebagainya gitu karena kalau terkenal di Facebook itu sekarang udah uh, beda ya beda 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 konsepnya gitu <tuh> jadi uh, tidak perlu sekarang itu Dengan adanya teknologi eh, Tidak perlu bertatap muka Secara fisik Karena kita juga sangat memungkinkan sekali eh, Pertemuan itu dilakukan Seperti Zoom Seperti Live Live-live di Medsos tadi ya, TikTok dan sebagainya Dengan adanya teknologi ini eh, Membuat informasi Menjadi eh, lebih mudah ya Menjadi lebih mudah untuk kita dapatkan secara cepat, efisien, serta update juga setiap saat, ya, setiap waktu gitu, tuh, Dan dari informasi tersebut. Nah, jadi, eh, atas dasar tersebut, dasar kecepatan dari informasi tersebut, efisiennya informasi tersebut tidak perlu tatap muka, diperlukan etika agar penggunaan teknologi informasi ini tidak hmm, apa ya tidak menabrak aturan-aturan yang ada di kita baik itu aturan-aturan pemerintahan atau aturan-aturan wilayah atau lingkungan daerah yang tadi saya sampaikan Supaya penggunaan teknologi informasi ini dapat digunakan sebagaimana mestinya, eh, tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi aturan ketentuan dan norma yang berlaku di kita. Dengan adanya etika teknologi informasi, manusia dapat melihat aturan-aturan yang tidak mutlak, namun dapat diemban sebagai domain bagi pekerja teknologi informasi itu ya pengguna teknologi kan meluas kita bisa mengambil keuntungan dari situ atau bahkan kita bisa dirugikan dari penerapan dari teknologi informasi itu. ya simpelnya begini orang-orang eh, yang baik akan mencari sesuatu di eh, di penggunaan teknologi informasi seperti internet, medsos, dan yang lainnya, mencarinya itu sesuatu hal yang positif untuk pengembangan diri, untuk pengetahuan, dan sebagainya. Tapi, ketika memang uh, kitanya pembawaannya negatif, ya, kita nyarinya juga sesuatu yang negatif, ya, sesuatu yang seharusnya tidak kita cari, ya kita Tidak, kita konton gitu dan seterusnya ya, karena memang sangat terbuka sekali dengan adanya perkembangan teknologi. Kita bisa secara live juga melihat, eh, seperti CCTV, CCTV di Mekah atau CCTV di eh, luar negeri, kan banyak ya di Amerika, segala macam di Eropa juga. Kita bisa mengakses secara live ya. CCTV, CCTV tersebut jadi artinya kita belum ke sana pun, secara real time kita bisa melihat dengan adanya dukungan teknologi informasi secara positif. Kalau secara negatifnya, ya, mungkin uh, banyak sekali ya, kalau teman-teman mencoba, mencoba mengulik apa sih hal-hal uh, negatif yang tersedia di uh, dunia maya atau internet. <tuh> seperti teman-teman mencoba belajar uh, hacker atau menjadi pembobol bank segala macam itu kan sangat dimungkinkan sekali kita untuk dapat melakukan itu karena memang uh, media pembelajarannya itu luas sekali ya tinggal kemauan kita mau menuju ke arah sana atau tidak karena memang secara proses belajar mengajar di dunia maya itu tidak 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 ada aturannya mau secara maaf ya loh bet baterainya Oh, mohon maaf ya, saya nggak lihat chat lagi. Aduh, saya sering kelupaan. Saya nggak share screen ya. Maaf ya. Saya buat baca chatnya nanti, nggak apa-apa teman-teman. Eh, disela aja, open mic-nya aja. Nggak ada share screen. Oh iya, terima kasih dari Kang Edi senior saya. Izin untuk materi saat ini apakah di share screen? Siap, nanti kita war lah. Siswa pelaku bully. Iya. <laughs> Siswa pelaku bully sekarang dijadikan meme. Apakah itu juga pelanggaran etika atau sanksi sosial ya? Kenapa hukum korupsi lebih ringan dari hukum pengedar narkoba? Mungkin hukum di Indonesia beda sama hukum di negara lain. Pasti ya, kalau yang buat mereka yang menentukan bahkan aturan-aturannya itu kemarin yang sempat dimiskinkankan itu ditolak ya karena mereka jaga-jaga karena mereka juga khawatir khawatir kesandung begitulah hukum di enam dua pak maaf pak ya, izin maaf, nanya. Ya, Pak. Apakah ya. sudah absen, Pak? Belum. Mau di absen aja? Boleh, boleh Pak. Boleh, Pak. Oh iya, kayaknya mau pada kemana ini malam-malam ini? Weh, standby di mana itu? Makan, Pak. Makan. Lagi makan, Pak. Oke, mantap duit maut di TTS ini. Oh, ya. <laughs> ini kalau teman-teman main di TTS, kalau teman-teman yang memang di kelas karyawan pasti ketemu dua orang ini. Saya jamin pasti ketemu dua orang ini, karena dua orang ini memang eh, salah satu yang dibangka, dibanggakan di TTS ya. Karena mereka aktif, aktif serius. Dua dua orang ini aktif. Dua orang yes. ini, aktif jadi teman-teman. Kalau main ke ITTS, kalau mau tahu eh, seputar lingkungan kampus lebih dalam, bisa ketemu sama dua orang ini, atau yes, ya. Mas Fata juga bisa. Oke, okay. dikit lagi, ya, materinya dikit lagi. Okay, Mas, ya. <tuh> Uh, selanjutnya, oh, saya share screen. Share, sorry, 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 kelupaan. Kita sampai sini. Ada beberapa dampak pemanfaatan tentang teknologi informasi. Yang pertama yaitu ketakutan terhadap teknologi informasi karena menggantikan fungsi kita sebagai uh, pekerja, ya. Uh, kalau kita sempat ingat bersama, dulu itu di gerbang tol pekerja-pekerja uh, itu banyak sekali berdemo karena mereka kekhawatiran ketika memang penggunaan e-tol itu akhirnya dapat menggerus uh, kerja pekerja atau diberhentikan. Ya memang faktanya demikian, tapi secara pengelolaan, secara pengaturan itu berdampak eh, ke masyarakat yang lebih luas khususnya pengguna tol itu sendiri. Yang kedua adalah tingkat kompleksitas kecepatan yang sudah tidak dapat ditangani, ditangani secara manual. Tentu saja eh, seperti yang kita tahu informasi-informasi itu sekarang baik dari wilayah terpencil atau di wilayah-wilayah tertentu secara otomatis bisa mengupload, bisa memposting kejadian-kejadian di daerahnya tanpa ada batasan, tanpa ada aturan yang membatasi mereka untuk eh, menginformasikan tentang kejadian-kejadian yang terjadi di wilayahnya. Pengangguran dan pemindahan kerja tentu terjadi ketika teknologi informasi ini kita tidak mengikuti ya kita ketinggalan gitu makanya teman-teman eh, ketika memang sekarang kuliah di jurusan TI, SI, dan IF terus eh, tingkatkan kemampuan teman-teman agar memiliki eh, potensi kemampuan yang memang eh, secara teknologi informasi kita juga nggak ketinggalan ketinggalan amat itu. <tuh> yang selanjutnya dampaknya itu ada kurangnya tanggung jawab terhadap eh, profesi bagi kita sendiri. Yang selanjutnya adanya golongan minoritas yang minim terhadap informasi mengenai teknologi informasi, maksudnya menolak ya. Yang menolak itu yang sekarang lagi ram itu, oh, yang tanah abang <tuh> menolak eh, atas dasar eh, bahwa penjualan mereka menurun atau penjualan mereka sepi. Karena banyaknya penggunaan perjualan di media sosial, khususnya TikTok, ya, sisi-sisi bagi sisi yang mereka eh, pertama kali berbisnis di bidang itu, atau pertama kali jualan, dan mungkin juga bisa dibilang sukses dari itu. Pada dasarnya, sama juga keberatan, kan, ketika memang. TikTok Shop mulai ditutup, tapi yang saya baca atau yang saya ikuti di beritanya adalah ketika TikTok Shop ini dibiarkan semakin jauh, produk-produk dari luar negeri ini, khususnya China, karena TikTok ini dari China, mereka itu sangat mahir sekali menduplikasi. Sebenarnya, saya punya teman di Tanah Abang juga. Batik-batik yang ada di tanah Abang kebanyakan juga di dropnya bukan dari e, wilayah Jawa, justru dari China. Itu sebenarnya mirip sekali. Barang-barang ya? di China juga sebenarnya sudah ada di tanah Abang. Cuma dagang penagang tanah Abang mungkin, e, ya sekarang <tuh -tuh> shopee juga minta ditutup. Jadi kita kembali ke zaman batu ya, barter aja mungkin kita. <tuh -tuh> barter barang A sama barang B gitu, tuh saling tukeran aja, gak usah pakai duit nah itulah eh, efek atau imbas dari dampak teknologi informasi ketika ini tuh tidak ada payung hukum yang jelas akhirnya eh, kita sebagai pengguna atau eh, penikmat teknologi informasi itu memungkinkan untuk terjadi kesalahan. E, contohnya adalah e, seperti yang e, aturan COD segala macam itu kan karena pemerintah nggak menjembatani, nggak ada payung hukum secara jelas. Adapun detailnya itu bisa ditentukan oleh e, pedagang, tapi payung hukum secara jelasnya itu pemerintah tidak mengatur itu karena Pemerintah secara eh, fokus fokusnya bukan ke eh, teknologi perkembangan teknologi informasi. Kalau aturannya jelas, saya yakin hal-hal semacam itu, ketika disosialisasikan, tentu dengan, dengan dukungan pemerintah. Ya, saya yakin lebih cepat masyarakat itu akan bisa mengetahui informasi-informasi itu, karena sampai saat ini juga pemerintah tidak menginformasikan aturan-aturan yang jelas terkait jual beli melalui perapan teknologi informasi. Akhirnya ya si pangsiur. Ada yang COD menolak segala macam dan sebagainya. Bahkan sampai eh, terjadi tindak kekerasan ya. Iya, perizinannya cuma cuma di medsos, bukan di e-commerce. Ya itulah makanya eh, secara aturan di pemerintah kitanya juga masih simang siur ya seperti uh, RT_RW net di wilayah-wilayah tertentu uh, kominfo infonya atau dinas kominfo aktif bahwa RT_RW net harus berizin dan sebagainya tapi di daerah-daerah tertentu uh, itu tidak diberlakukan artinya apa artinya pemerintah secara payung hukum secara undang-undangnya belum menetapkan kait perkembangan-perkembangan teknologi yang semakin berkembang di di negara kita atau atau khususnya di daerah-daerah daerah tertentu yang sudah mulai berkembang. Jangan sampai nanti ketika memang RT net ketika mereka sudah investasi besar-besaran ke daerah, pasang FO, pasang perangkat segala macam, harus melakukan eh, proses perizinan yang mungkin nominalnya memberatkan. Itu juga sangat dilematis ya. Itu sangat merugikan bagi si Pengusaha RT/RW ada beberapa poin ketika eh, teknologi informasi itu eh, diterapkan. Pemanfaatannya yang pertama adalah eh, dirancang sebuah teknologi yang berpusat-pusat pengaturannya, itu ada di user, ada di manusia itu sendiri bukan di eh, teknologinya secara aturan yang kedua adanya dukungan dari organisasi kompleksitas dapat ditangani dengan eh, sebuah teknologi informasi adanya pendidikan atau edukasi yang mengenalkan tentang informasi sehingga eh, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kemajuan dari teknologi informasi contohnya ya seperti tadi ya seperti COD seperti aturan hmm. jual beli di kita seperti aturan tadi perizinannya cukup dari online shopnya tersebut tidak perlu e kamar, seperti kamar, e-commerce -kamar yang lain ya itu kan rumit ya perizinannya tat gitu tuh Selanjutnya jika adanya peningkatan pendidikan maka akan adanya umpan balik atau imbalan yang diberikan oleh suatu organisasi. Selanjutnya, perkembangan teknologi akan semakin meningkat. Namun hal ini harus disesuaikan dengan ketentuan atau aturan yang berlaku baik itu hukum pemerintah atau itu hukum masyarakat sosial sehingga dalam etika profesi di bidang teknologi informasi ini diterapkan secara eh, merata, adil sesuai dengan porsinya. Adil bagi suku tertentu tentu belum mutlak dibilang adil bagi suku tertentu lainnya. Makanya eh, penerapan teknologi informasi ini harus ada rule modelnya atau garis besarnya secara keseluruhan tapi di poin-poin tertentu daerah memiliki kewenangan atau kebijakan sesuai eh, budaya dan etika yang berlaku di daerah masing-masing seperti di Aceh tadi ya atau di Baduy tadi <tuh> etika dalam pemanfaatan teknologi informasi ada tiga yang pertama Pelenturan tentang logik memiliki kemampuan untuk membuat suatu aplikasi untuk melakukan apapun yang diinginkan oleh programmer dan penggunanya. Ini tentu eh, harus ada kata sepakat eh, antara si pembuat program dan si pengguna. Maksudnya, kata sepakat itu ketika si pengguna membuatkan suatu layanan aplikasi yang mudah, cepat, mudah, eh, yang mudah, cepat. Dan dapat digunakan secara mudah tentunya, tentu tanpa diminta pun pengguna akan melakukan install ya. Kalau sekarang kita tinggal pesan tiket segala macam ya tidak perlu di apa ya di offline ya. lebih mudah sekarang cukup di online jadi tidak perlu disuruh. Ya benar murah satu lagi benar karena harus murah ya kuncinya harus murah pokoknya. Tidak perlu disuruh diinstal pun ya mereka pasti install kalau memang perlu itu ya cepat mudah murah gitu Memang kalau cewek itu senangnya yang agak ngirit-ngirit biar bisa nabung gitu ya mantap lah. Yang selanjutnya adalah e, faktor transformasi memiliki kemampuan untuk bergerak dengan cepat. Kemanapun pengguna akan menuju ke suatu tempat, ini pikiran saya udah langsung ke kereta cepat ya. Nah, itu satu bagian dari uh, pemanfaatan teknologi. <tuh> Selanjutnya uh, berikut adalah etika berkomputer yang nantinya akan mengurangi dampak negatif, jadi melalui penelitian yang sudah diteliti oleh. Pratama di tahun 2018 beliau menyampaikan poin-poin yang memang eh, ketika kita menggunakan eh, teknologi informasi kita harus mempunyai etika dalam penggunaannya. Yang pertama adalah jangan menggunakan komputer untuk merugikan orang lain. Ya, hacker tadi ya. Jangan melanggar atau mengganggu hak atau karya eh, komputer orang lain. Jangan memotamatahi file yang bukan haknya. Jangan menggunakan komputer untuk melakukan tindak pencurian atau merugikan orang lain. Jangan menggunakan komputer untuk memberikan kesaksian palsu. Kalau kita sebagai eh, orang eh, memiliki profesi tertentu ya, jangan menduplikasi atau menggunakan software tanpa membayar, ini repot nih kalau di kita mungkin masih agak berat nih, karena software-software eh, yang memang berbayar ini, kadang ada ininya ya ada bacakannya ya maksudnya kita bisa memaksimalkan tapi secara aturan mungkin ini adalah ketentuan-ketentuan eh, ketika kita bisa mengurangi dampak negatif, agar tidak merugikan orang lain karena mereka di dalam software itu terdapat hak cipta ya yang memang pembuatannya juga kita sama-sama tahu tidak mudah ya seperti Photoshop kalau yang senang desain atau yang lainnya ya itu kan berbayar ya tapi bajakannya banyak Jangan menggunakan sumber daya komputer orang, orang lain tanpa sepengetahuan si pemiliknya. Jadi ketika kita menggunakan laptop atau perangkat lain, khawatir ada dokumen-dokumen rahasia. Yang orang lain tidak boleh tahu, tapi kita menggunakan itu yang akhirnya menurut si pemilik itu sangat merugikan. Jangan mencuri kekayaan intelektual orang lain. Kekayaan intelektual itu e, bisa jadi sebuah penelitian, bisa jadi sebuah karya atau bisa jadi penemuan ya. Itu maksudnya kekayaan intelektual. Pertimbangan konsekuensi dari program yang dibuat atau sistem komputer yang dirancang yang terakhir adalah selalu mempertimbangkan uh, dan menaruh rasa respek uh, terhadap sesama saat menggunakan uh, teknologi informasi bukan hanya komputer ya lebih ke teknologi informasi itu mungkin beberapa poin-poin tentang etika profesi besar di dalam uh, teknologi informasi yang mungkin kita butuhkan uh, saat kita mungkin eh, sekarang dan saat kita mungkin nanti menjadi ahli ahli yang bergelut di bidang teknologi informasi seperti eh, senior kita mungkin ya atau seperti guru besar kita profesor Ono itu itu kurang lebih ini tuh gabungan ya kelas pagi reguler sama karyawan ya Iya, Pak. Oke. Okay. Uh, saya absen dari TI dulu TI yang kelas reguler Iqbal Rahman, Muhammad Iqbal Rahman. Hadir, Pak. Ada. Tapi izin ya, boleh ya kenalan sama teman-temannya yang lain. Pak Iqbal Rahman ini asli mana? Sekarang tinggal di mana? Eh, uh, eh. Uh kenalkan nama saya Muhammad Iqbal Rahman. Dari pagi Informasi Reguler, semester 5. Uh, kalau saya, Pak, asli dari Batam, Pak. Hmm. Kalau tinggal hmm. sekarang uh, di depan WTC, Pak. WTC, bak. oh. Dekat bareng teman-teman. Bareng iya, -teman. Pak. Oh iya, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dari Batang apa sudah lama di Tangsel. Ah, so. uh, dari semester 3, Pak. Ke oh. sini. Oh iya. Yeah. Ada ada saudara di sini? Enggak ada, Pak. Oh enggak ada. Wah, luar biasa ya Mas Iqbal Rahman ini. Mantap-mantap. Iya mantap. bareng Mas Faiz, bareng Pak Giri juga di situ ya. <laughs> Mantap-mantap. Oke, okay, thank you. Masik Rahman ada teman-teman yang mau teman-teman yang karyawan yang mau mengikuti jejak Masik Iqbal ini jauh loh dari Batam. Siapa tahu ketemu ide jualan ya, jualan produk yang dari Batam kan banyak katanya dari luar negeri, khususnya dari Singapura. Oke, nggak apa-apa. Ya oke, oke Muhammad Pak Muhammad Farhoji boleh. Pak saya izin ya Pak Boleh Jurusan apa? IF Pak uh, Informatika Oh iya ha, Boleh boleh Oke okay. Hati-hati Mas Oke okay, Pak baik Terima kasih ya Pak Iya ya, sama-sama Selanjutnya Monika Karla Pak Pahan Ada? Pak, udah enggak kan. Eh udah enggak lanjut tuh. Yang kayak gini tuh miskomunikasi kan. Di daftar hadirnya ada tapi teman-teman tahunya beliau enggak lanjut. Pak Solahuddin Ajis, Abdul Ajis. Apakah ada? Solahuddin Abdul Ajis. Lanjut nggak ini? Tuh, so, Solahuddin masih lanjut, Pak. Selanjut, tapi nggak ada ya? Apa nggak tahu ya? Mungkin lupa, Pak. Lupa ya? Oke, oke, oke. Lupa mungkin, <laughs> Iya, nah. Oke. Selanjutnya yang kelas karyawan. Ahmad Junaidi ada? Ada, Pak. Wah, oh, ini banyak banget nih, 23 orang. Kalau kenalan kita waktunya habis, nanti aja ya. Ada. Haji Sabto, Nurpala. Hadir, Pak. Hadir. Alexander Pak Alexander hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, oke. Mbak Desi Hadir, Pak. Hadir. Didi Pak Didi Pak Didi Saprudin Kosong ya. Kosong. Gus Wafa hadir pak Gus, sehat Gus. Sehat, ada alhamdulillah Wah, <tuh> oh, subhanallah. <tuh> Gus Fatah ini rekan saya, teman-teman. Gus Fatah ini konon digadang-gadang. Kata Prof. Ono sih sebagai penerus Prof. Ono. Tapi nggak tahu nih, tapi menurut kan saya satu lagi. <tuh> <tuh> Jadi, ini, Pak, kalau penerus Pak Profono itu, Pak. Iya, benar itu senior saya itu. Oke, okay, terima kasih Gus. Di mana ini Gus? Ini di di rumah, udah di rumah. oh iya, oke. Okay. Pak Afati Muhammad Salahuddin. Hadir Pak. Hadir. Kemarin hadir nggak Pak? Hadir. Hadir ya. Gak sempat ke absen belum. Gali Anggoro Mukti. Hadir Pak. Hadir. Apa kisah ada ya, Pak. Pak Jo? Iya siap. Pak hadir, Jo Pak. Safat. Hadir Pak. Ya. Hadir ya. Pak Kusmunadi. Hadir Pak. Hadir. Pak Melkianus Meki. Hadir, hadir Pak. Hadir. Muhammad Yahya. Kosong ya? Muhammad Yahya ini apa? Cuti apa? Udah off juga ya? Muhammad Farhan? Hadir ya. Hadir. Putri Meliana Sari? Hadir Pak. Hadir. Raden Ahmad Fauzi. Hadir, Pak. Hadir. Rafifa Adila. Rafifa hadir, Pak. Hadir. Ria Puji Astuti. Hadir, Pak. Hadir. Pak Sofyan. Hadir, Pak. Hadir. Pak Wildan. Wildan Rahman. Sakit, Pak. Sakit, Pak. Oke. Infoin aja ya, kalau seandainya teman-teman lihat di zoomnya itu hadir, tapi nggak nyaut, nggak apa-apa. Infoin aja karena eh, saya memaklumi, ketika memang teman-teman masih ada aktivitas seperti tadi, masih ada kerjaan segala macam, eh, saya memaklumi. Anda saya pernah juga di lapangan ya, Pak Yuli Widada, Pak Yuli. Hadir, Hatir, ya? pak. Hadir Pak. Hadir. Hadir. Pak Dery? Hadir, Pak. Hadir. Pak Lintang? Hadir, Pak. Hadir. Oke, dari TI sudah. Hmm? Ada yang nggak kepanggil nggak? Oh, ya, barusan nggak itu. Nggak kedengar di Sabtu, Oh, iya, siap. Oke, ah, oke. Okay, okay. Ya di desa Prudin ya? ya. Pak atau? Ya oke. Okay. Nanti kita kenalan ya. Saya juga pengen tahu teman-teman ini tersebar di kota mana saja. Tapi sebagian sudah tahu. Kayak Pak Haba itu sudah tahu. Sering juga main ke kampus. Dari Sawang sampai Merauke ada pak. Iya itu dia makanya kita butuh kenalan siapa tahu teman-teman yang lain juga oh ternyata tetangga ya oh ternyata uh, saya juga punya saudara di sana dan mau ke sana siapa tahu bisa bisa apa ya bisa mempererat silaturahmi gitulah sekarang dari jurusan SI Pak Alfata Wibisono hadir Amanda Mbak Amanda Amanda, Mbak Amanda siapa Pak? Amanda Mahardika Oh bukan Hadir Pak oh, Ini artisnya kampus Mbak oh, iya. <laughs> Ini terkenal juga nih Kalau di kampus nih Ada acara-acara spesialis beliau Ini <laughs> Terima kasih Mbak Amanda Sama-sama <tik> <tik> Pak Mbak Aulia Fitri Madani Mbak Aulia Ada enggak ini Mbak Amanda Mbak Aulia Mbak Fania Ayu Putri Lukman Nur Lajuwardi Maulana Yusuf. Uh. Hadir, Pak. Hadir ya. Putri Awalia. Hadir, Pak. Hadir. Pak Sahla. Sahla izin sakit, Pak. Oh, sakit lagi. Kayaknya teman-teman yang lain nggak tahu apa ya. Kayak Mbak Aulia ini nggak tahu kali ya. Yes sama Fanya Fanya ya, hadir apa? Pak itu di chat ada kalau oh, Aldia kurang tahu oh Aldia oh, kurang tahu Lukman juga ada kurang oh, tahu ya. Pak kalau itu oke okay, sorry ya Mbak Fanya sekarang yang kelas karyawan dari SI Mbak Alisa Nur Hafsah. Hadir nggak di zoom ada nggak ya? Hadir ya? Oke. Pak Adrian Marcelino. Hadir, Pak. Hadir. Angga Aditya. Hadir, Pak. Hadir Aprilian Aprilian Pak, Hadir Pak, Hadir Pak, Hadir Sabrina? Hadir Pak, Anton Hadir Pak, Wibowo? Anton Hadir Pak, Hadir Pak, Hadir Fajar Hadir Pak, Hadir Pak, Hadir Hadir, Hadir Pak, Hadir. Luis Mareto Madia. Oh, cuti ya. Muhammad Ramlan dulu gani? Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Hikmal. Irfan Syah. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Azam Sidik, Sidki, Azam Sidki, Nada Khairunisa hadir pak. Hadir. Nurul Susilawati hadir pak. Hadir. Nah Mbak Dia Amanda hadir ya tadi ya. Hadir pak. Iya. Yeah. Iduri Husnul Pratiwi hadir pak. Hadir. Pak Ikrom Nurrohim? Ini cuti kali ya. Pak Ikrom nih ya. Temannya ada yang satu tempat nggak? Atau kenal nggak? Nggak ada yang kenal ya? Oke. <tuh> Muhammad Ajam Sidik nih nggak ada ya di Zoom? Ada yang lihat nggak? Di chat mah ada, Pak. Oh, di chat ada. Oh iya 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 Oke okay, Lagi Di hadapan. jalan katanya Pak nggak bisa on mic Oh iya iya Oke okay, oke okay. Ini SI ya Sistem informasi Pak Sekarang terakhir dari kelas reguler dulu, Abdurrahman Zuhri, Zauhari. Ahmad Fahrid Raihan. Hadir, Pak. Oke. Pak Rohman kemana? Tahu nggak uh, Belum ada kabar, Pak. Oh, belum ada kabar ya? Iya, Pak. Mas Nathan hadir. Gafah? Hadir, Pak. Hadir. Dia Enggak ada ya. Pak Giri ada. Pak Haidi Angka Wijaya Teja? Haidi bangkit Heidi? dia, Pak. Ikut bangkit. Oh, lagi, bangkit ya. Saat Abdul Rahman? Siapa aja yang ikut bangkit? Uh, dari app, cuman Heidi. Oh, cuma Heidi. Teman-teman belum ikut ya? Mas Faiz. Mas Faiz hadir, ada? Pak. Ya, hadir siap. Pak, saya siap, pak. siap, siap, siap. Yazid. Mas Yazid. Oke pak. Oke, oke. Jadi yang nggak ada tadi saat ya? Mas saat ya? Emang nggak ada di Zoom ya? sama Ahmad Fahrid Abdul Rahman. Selanjutnya yang kelas karyawan. Kelas karyawan Abdul Rahman Hakim. Rawa Buntu. Apakah ada Abdurrahman Hakim? Oh iya sebentar nanti saya lihat Toto Wahyudi. Oh sebelumnya Mas Toto ini apa lupa jurusannya apa, rodinya apa gitu, apa gimana maksudnya? Apa nggak ada di absen selama ini apa gimana Pak? Pak Toto. Uh, iya Pak, saya baru dapat jadwalnya Pak. Oh baru sempat dapat jadwalnya. Iya, sempat dapat dari... terus baru ikut di pertemuan yang kedua doang kalau nggak salah nih. Iya, nggak apa-apa. Dari bagian akademik atau dari keuangan? Dari akademik Pak. Oh, dari akademik. Bukan iya. konversi kan? Pak Toto so, ini bukan konver konversi. Konversi Pak. Konversi. Konversi, iya. oh, konversi. Dari mana tadinya? Uh, apanya itu Pak? Uh, kampusnya. Uh, kampusnya. Uh, dari UNPAM, Pak. Oh, dari UNPAM. Oke, okay, iya. oke, okay, oke. Okay. Terima kasih. Masuknya Pak. di TI. Uh, oke. Okay. Oh, informatika, Pak. Di ini hey, saya sih informatika. Di... Oh, iya iya Aslinya mana Pak Toto? Uh, aslinya Jawa Timur, Pak aslinya Jawa Timur tinggalnya ya. di tinggalnya saya uh, di daerah Cirende Oh Cirende Tapi jauh orang juga tua ya? di Pamula weh gimana tadinya bisa-bisa <laughs> uh, kerjanya gitu. nah, udah, di Jakarta udah keluarga sudah Pak Oh jadi istri di daerah Cirende juga Iya betul oh. kerjanya di daerah Jakarta Selatan Oh, ya cari yang jalur dekat ya. Iya okay, betul, Pak. Oke, okay, oke, okay. oke. Salam kenal Pak Toto. Kalau boleh tahu nah, kerjanya di mana ya? Di bidang apa gitu maksudnya? Di ya, kadang IT atau di IT atau memang uh, bukan ya. di IT. Eh uh, kadang ini sih Pak ojek online, Pak. Oh, iya iya, siap 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 siap. Ya. Mantap tahu jalur semua. <laughs> Mantap Pak Toto. Ya begitu. Tapi senang-senang-senang di memang pengen fokus di IT gitu ya? Iya. Lebih Kau ke jalan, programmer. Uh, lebih ke website sih pak. Oh, lebih ke Design coding. Website. Bukan yeah. lebih ke bukan ke jaringan ya? Bukan lebih ke coding ya? Oh iya. Yeah. Okay. Ya main-main ke kampus, siapa tahu ketemu teman-teman yang sefrekuensi lah bahasa orang sekarang. Iya pak. Iya okay. pak. Insya Allah, pak. Berarti nih nimnya nimnya nya, nim -nya ee, sudah dapat. Nimnya sudah pak. berapa nimnya? Sebentar. Nim saya 100. Eh di, di ketika tuh di ini aja pak. E, di, aja. Oh, dibacakan aja. mau dibacakan aja. Eh satu kosong kosong tiga 230041 oke saya ulang satu ya, nol Oke tiga dua tiga empat pak toto salam kenal, selamat bergabung dengan kami ya pak terima kasih pak terima kasih saya ulangi ya eh, pak abdurrahman hakim apakah ada pak ali usman Pak Ali Usman. Enggak ada ya. Senior saya ada. Pak Edi Rasidi. Terima kasih. Terima ya, pak. pak. Ya. Ini teman-teman. Teman sekaligus senior. Jadi saya itu salam hormat lah sama beliau ini. Salam war lah. Bukan salam hormat mungkin ya. Pak Ilham oh, Hamdi. Terima kasih Pak. Pak, pak. Salam, pak. Adil. Iya Pak. Masih Pak. Siap. Pak Habibi, Pak Habibi, ini shift dua pak. Shift dua itu maksudnya gimana? Itu ke masuk kerja shift dua. Oh iya iya siap siap. Nah ini sih maksud saya infoin aja gitu ke temennya yang kenal. Saya Pak absen. <laughs> Uish, bapak, bapak <laughs> menyelinap, guru besar saya itu. Mbak Ita Krisnawati? Hadir, Pak. Hadir. Pak Holis? Ya, hadir, Pak. Hadir. Pak Mufid? Hadir, Pak. Leono? Hadir. Ponsianus Prayogo? Hadir, Pak. Hadir. Raffiatun Nasika Mbak Raffiatun? Pak Romli Fadli? Romi romi hadir, Pak. Oh iya, sorry, sorry. Saya kesalahan. Kesalahan terus ingat teman saya. Pak Romi Fadli. Romi ya, Pak. Romi Fadli siapa? Mohon maaf, Pak. Mbak Yuni Sarah? Mbak Yuni Sarah? Apakah hadir? Enggak ya. Enggak ada ya di ini juga ya. Pak Henry Taswid? hadir pak hadir pak Hisam Kurniawan hadir pak hadir pak Lamdes hadir pak hadir pak Rizky pak Rizky Subagja Pak Cuti ya, ada yang kenal nggak dengan Rizky Subagja? Ada yang pernah kontak-kontakan gitu? kurang pak tahu Yudi. Sih, pak kurang tahu ya iya belum pernah kontakan S juga sih iya ya teman-temannya juga hilang kontak ya eh, risk itu yang mana gitu ya nggak pernah ketemu setiap mata kuliah lain atau tugas gitu tapi, tapi biasanya matkul sebelumnya ini hadir pak oh Ma di kemarin. semester ini ya. di semester ini oh iya oke okay. okay, terima kasih pak infonya Pak Yudi Kurniawan hadir, Pak. Hadir minggu kemarin, hadir, Pak. Oh, hadir ya, hadir, Pak. Iya, hadir dari Medan, ya, ada di Pamulang, macam iya, Pak. Oke, Alfian, tadi hadir. Oke, teman-teman, mungkin itu waktunya juga sudah mepet. perkenalannya mungkin. Kita atur saja mungkin uh, di pertemuan berikutnya. Siapa tahu uh, kita semakin kenal, semakin dekat. Kalau semakin dekat ya terus rapatlah, biar kita kemistrinya terjalin ya satu sama lain. Terima kasih. Mungkin itu uh, pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman terus uh, banyak baca supaya banyak uh, apa ya ilmu yang didapat. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan ucapan, bila itu, wal Hidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam. selamat malam, selamat warahmatullahi wabarakatuh. bapak, selamat malam. Oh, Terima bapak, selamat selamat, rasi, Pak. Pak. selamat malam. Terima bapak, Pak. Pak. Mohon izin. Ya, bapak, Blackwell. Mohon izin. Hai, bapak, War. ditunggu ngarep pak. Oh siap. Login. Ditunggu si Bang Misbah pak. Oh iya oke. Okay. Ke lokasi langsung. Saya lift dulu ya.